Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Sakinah. Kali ini Ruang Sakinah mau membuat dress bahan brokat. Ini seragam untuk nikahan ya. Nah, untuk teman-teman semua yang kebetulan dapat kiriman dari saudara atau sahabat yang mau nikahan, bisa nih rekomendasi banget dibuat dress semacam ini. Selain membuatnya gampang, ini juga hasilnya bagus banget dipakai. Langkah pertama yang kita lakukan seperti biasa, membuat pola dasar dulu ya. Ini saya memang sengaja membuat pola kecil, pakai skala kecil supaya kalian bisa dengan mudah untuk belajarnya ya. Untuk keterangan lebih lengkapnya, dress ini potongan pinggang dengan jahitan antara brokat dengan kain furingnya itu dijahit secara terpisah ya. Lalu bagian roknya ini nggak terlalu mekar, hanya semi aja ya, semi payung. Dengan leher bundar biasa, lengan juga biasa, tapi ada tambahan dari brokatnya. Jadi nanti bagian lengannya ada 2 lembar brokat sama bagian dalamnya. Tetap memakai kupnat di bagian badannya, bagian rok nanti kupnetnya akan dipotong untuk memekarkan bagian roknya. Di sini aku nggak jelasin secara detail cara membuat polanya. Kalian bisa cek lagi di videoku sebelumnya. Untuk bagian lengannya, seperti biasa, membuat pola dasar lengan biasa dulu ya. Baru setelah itu, kita bentuk ulang menjadi model seperti yang kita inginkan. Jadi ini ada 2 pola lengan, bagian luar dan bagian dalamnya. Untuk lengan bagian luarnya, ukurannya sedikit lebih pendek, sekitar 10-15 cm. Lalu sedikit kita mekarkan sekitar 10 cm supaya bentuknya lebih mekar. Lalu ini pola tali bagian badan sampingnya ya. Fungsinya hanya untuk pemanis aja ya, karena baju ini sebenarnya sudah
model pas, jadi nggak perlu pakai tali sebenarnya, hanya untuk hiasan aja. Jadi seperti ini pola keseluruhannya, bisa teman-teman simak ya. Lalu lanjut cara memotongnya, teman-teman bisa simak video ini sampai selesai biar semuanya paham ya, nggak terjadi kesalahan. Oke, teman-teman semua, semangat berkarya, selamat belajar. Untuk bagian brokat badannya, ini ukurannya diturunkan, jadi dibuat lebih panjang dari ukuran furingnya, karena ini nanti biar potongan antara badan dan roknya itu tidak kelihatan ya, tertutup sama brokatnya. Nah, ini memotongnya sudah selesai. Nanti jadinya seperti ini hasil pemotongan kainnya. Untuk cara menjahitnya, kalian bisa buka-buka lagi videoku sebelumnya ya.
Ini contoh dress yang udah jadi dengan detailnya. Oke, teman-teman semua, sampai di sini dulu videonya kali ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, supaya video ini lebih banyak bermanfaat lagi. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah selalu mengikuti dan support video-video saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.